Ini dia bukan gudeg Jepang loh. Asal tempat Pak Cik dulu ni, dekat blok ini memang keseluruhan. Semua dia. Macam-macam seni ni semua dia. Ketoprak ada, menorak ada, reok ada. Itu reok tu lah, barongan tu dia reok. Dia gunakan kepala rimau. Tapi bukan ada kepala rimau ni. Nanti rancat pun. Dia boleh lukis. Dia boleh lukis macam topi keledar. Tapi betul-betul memang macam rimau. Dia muka dia, dia minta ada semua lah. Dia buat daripada? Itu dia buat daripada ni. Kulit-kulit. Tapi dia dabal-dabal lah, boleh dijahit dengan benang apa ni, kain. Jadi dia boleh tebal. Kulit ni dia betul-betul untuk negangkan dia punya yang depan tu. Untuk yang depan. Dalamnya dia kain. Asal-usul barongan ni dari Indonesia lah. Dari Indonesia. Dari jauh lah. Itu agama dia sendiri buat main. Cara main dia? Dia cara main, bunyi-bunyian dia macam wayang kulit. Oh, wayang kulit. Bunyi-bunyian dia. Tapi cara kalau wayang kulit ni kan untuk permainan kulit dan cara kulit kan. Tapi kalau orang ni betul-betul orang. Orang yang lain. Kalau orang lain ni manggil dia bayang orang ni. Tak ada panggil nak reak, tak tahu. Tempat tak cik tu memang keseluruhan, semua dia. Apa biasanya wayang menorek? Menorek ni orang. Menorek ni dia menceritakan kisah-kisah orang-orang dulu lah. Dia tengok dia punya kadang-kadang macam drama juga. Cerita ini. Kiranya nanti panggil budak-budak tengok kat situ lah. Macam mana? Oh. Dia menorek ni kira orang, wayang orang je. Di mana orang tu, macam orang kalau raja ya, ada dia punya pemain curinya. Oh, cerita yang pernah jadi. Kita bangsawan ya? Macam orang main bangsawan juga. Ah, macam bangsawan lah. Main sandiwara tu, macam bangsawan. Oh, bangsawan ni dipakai biasa macam. Oh, sketsa. Pakainya je. Rukir-rukir pakai. Yang tak pakai contoh watak ni ikut cerita lah. Ikut cerita, ikut tajuk cerita. Nah, kalau cerita raja-raja ya ada pakaian raja, watak macam raja. Raja betul ke raja just buat satu watak raja. Ada orang biasa je pakaian. Berlainan cuma pakaiannya. Apa itu kepetra ya, Cik? Ketoprak. Ketoprak. Ketoprak itu wayang orang. Wayang orang juga. Nah, wayang orang juga. Dia punya bibitnya macam wayang kulit juga. Itu wayang orang. Banyak wayang orang lah. Ada ketoprak pun wayang orang, menorek pun wayang orang. Kalau wayang kulit itu. Kalau wayang kulit ini. Wayang kulit ini. Dengan pancing ayo Yeah.
saya menamatkan penggemaran kami semua selama 2 hari 1 malam di Tanjung Karang. Dan kami semua mau pulang ke tempat masing-masing. Terima kasih kepada semua yang bagi kerjasama kepada kami, kru-kru kami yang berada di tepi-tepi ni. So kita jumpa anda di Shalom. Bye. 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 Terima kasih. Terima kasih.